bentar belum tahan. Surat pernyataan. Konsolidasi dan koordinasi partai harus tetap berjalan untuk mewujudkan lima mata partai. Ini pertimbangannya. Pertimbangan yang pertama. Yang kedua, pemerintah pusat telah memutuskan bahwa Pilkada 2020 tetap akan dilaksanakan bulan Desember tahun 2020. Mensikapi dinamika pilkada di Kota Surakarta yang sampai saat ini belum keluar rekomendasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari Dewan Pimpinan Pusat Partai, dan perkembangan terakhir Dewan Pimpinan Cabang Partai dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Dr. Haji Ahmad Purnomo Sarjana Farmasi Apoteker sebagai bakal calon wali kota Surakarta. Berdasarkan rapat konsolidasi dan koordinasi Dewan Pimpinan Cabang, pengurus anak cabang, dan pengurus ranting PDI Perjuangan sekota Surakarta yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020 untuk keberlanjutan program partai dan program pemerintahan Kota Surakarta yang dipimpin kader-kader Partai PDI Perjuangan, rapat memutuskan 1. Menolak permohonan pengunduran diri dari Bapak Dr. Haji Ahmad Purnomo Sarjana Farmasi Apoteker sebagai bakal calon Wali Kota Surakarta. 2. Tetap setia dan taat serta menunggu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PDI Perjuangan.